memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang merayakan Natal dan Tahun Baru 2018, Polres Tapanuli Selatan menggelar Operasi Lilin Toba 2017 terhitung mulai tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan 1 Januari 2018. Untuk membackup Operasi Lilin 2017 tersebut, AKBP Muhammad Iqbal selaku Kapolres Tapanuli Selatan menyiagakan tim sniper atau penembak jitu yang terlatih untuk mengantisipasi kejahatan premanisme atau kejahatan yang dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat yang merayakan Natal dan Tahun Baru 2018. Tim sniper disiagakan di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, dan Kabupaten Padang Lawas Utara. Personil Polres Tapanuli Selatan sudah ditugaskan di setiap tempat yang sering terjadi kejahatan ataupun pencurian dengan kekerasan. Nantinya, diharapkan dapat memberikan informasi kepada jajaran agar bisa secara cepat merespon setiap kejahatan yang terjadi, agar dapat memberi rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang merayakan Natal dan Tahun Baru. Selanjutnya, Kapolres Tapanuli Selatan juga menghimbau anggotanya agar memperketat pengamanan di pos pam Operasi Lilin Toba maupun di Komando Polres ataupun Polsek sejajaran Polres Tapanuli Selatan. Pencurian dengan kekerasan, antisipasi kejahatan jalanan baik premanisme maupun kejahatan pencurian dengan kekerasan yang mungkin marak terjadi di beberapa daerah di Indonesia belakangan ini, Polres Tapanuli Selatan juga telah menyiapkan sniper baik dari Brimob maupun dari Polres Tapanuli Selatan yang bertugas untuk melakukan monitoring dan pengawasan terhadap beberapa titik jalan yang rawan terjadi kejahatan pencurian dan kekerasan tersebut atau yang sering disebut orang begal. Tapi untuk kita di kepolisian, kita tidak mengenal istilah begal. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Cibrata TV, Salam Cibrata.